Kemarin sebut saya akhiri kegiatan digital festival Raja Ampat. Itu kebetulan juga di sana kami ada pertemuan dengan beberapa lintas pimpinan daerah Bupati, termasuk Bapak Gubernur yang diwakili oleh Pak Wakil Gubernur. Di situ juga kami sempat diskusikan kaitan dengan bagaimana penerangan termasuk ya listrik ini juga termasuk Telkomsel untuk bisa masuk di setiap wilayah di Papua Barat, di setiap kabupaten kota. Nah, sehingga nanti kami ada mempersiapkan juga surat kepada Bapak Menteri Menkominfo untuk nanti mendapatkan itu, karena ada program itu untuk beberapa Telkomsel yang nanti dibangun. Nah, ini juga nanti saya akan koordinasi kampanye kepada Menkominfo Papua untuk meminta beliau data-data dulu. Ya, yang jelas ada program itu untuk ke depan di 2022, bahkan 2023, dan juga 2024 pasti kami berupaya. Jadi providernya cuma Telkomsel? Ya, Telkomsel ini bisa masuk apabila harus listrik juga, jadi yang berakhir integrasi sih. Nah, selanjutnya memang kami juga punya salah satu visi adalah kampung digital. Nah, sehingga ini harus menjadi perhatian kita. Oke. Saya datang itu pokoknya tidak ada waktu kosong, yang tidak ada kegiatan, tetap semua harus turun di lapangan.
Saya bilang, pokoknya kalian lihat kalau saya sudah turun berdiri di bawah itu, kalian